Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulum fi darin amin. Qad ajma'al urrafu jilluhum ala anna afdala ta'ati lillahi ala. Qad ajma', sungguh telah berijma', sepakat, al-urraf, para orang-orang makrifat, jilluhum, kebanyakan mereka sepakat, ijma' ala anna afdala ta'ati, ijma'nya apa? Atas bahwa paling afdal segala ketaatan lillahi ala, kepada Allah yang maha tinggi, adalah hibzul anfas. Hibzul anfas yakunu khurujuha wa dukhuluha billahi fil mala'il khala. Menjaga nafas-nafas. Ini yang paling afdal. Jaga nafas. Yakunu khurujuha, yang adalah keluarnya, wa dukhuluha, dan masuknya, billahi, dengan Allah. Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah. Dalam hati kita, Allahu, Allah. Itu hu-nya jangan kagak. Allahu, 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 Allah, gitu dalam hati kita. Oh, ini sepakat semua orang-orang ma'rifat, paling afdal taat ini dia. Jadi kamu lagi ngapa-ngapain itu ya zikirnya. Bukan lagi ngapa-ngapain, kapan waktu? Kapan waktu? Allahu, Allah, Allahu, Allah, dalam hati ini. Kita diam, kita bicara, kita melek, kita bahkan tak udah biasa tidur masih zikir. Jadi hatinya gembira terus. Ente ngapa senyum-senyum aja? Ana lagi zikir. Oh, Masya Allah. Kok zikir senyum gembira? Senang dikasih zikir sama Allah, diizinin zikir sama Allah. Senyum aja, bukan orang gila bukan ya. Senyum, senyum, senang hatinya, gembira. Orang-orang sufi begitu, hatinya zikir terus. Artinya zikir terus. Ini Gus Dur kan tangannya begini terus. Zikir terus. Isyarat zikir. Kita pun begitu kalau begini tangan kita. Niat zikir. Niat zikir. La Allahu Allahu. Ini begini Allah terus. Zikir terus. Jangan berhenti. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Hu-nya tuh jangan lupa, hu Allahu Allah, Allahu Allah. Terus enggak pernah berhenti. Walaupun di kamar mandi lagi buang qada hajat sekalipun. Di hati, tapi di hati ya, di hati. Terus berzikir. Lagi ngobrol sama teman, zikir terus. Iya. Iya, bukan enggak kita perhatiin teman, bukan. Zikir terus kita. Allahu Allah. Allahu Allah. Hu Allah. Allahu Allah. Begitu zikir terus. Ya, mulutnya enggak berkata tapi hatinya berzikir menggema.
Ya. Senyum terus dia, ya, zikir. Zikir Allah. Allahu Allah, Allahu Allah. Masya Allah. Ya. Jadi khuruju'a wa dukhuluha billahi fil mala'il khala, keluarnya, masuknya dengan Allah, Allahu Allah, pada khala fil fil mala wal khala, di jamaah banyak orang dan khala kesendirian, enggak ada orang. Bisyaddi, dengan kuat. Nah, ini zikir jahar kalau ini. Summal madi, kemudian dengan mad panjangin. Tahtu, mulai dari bawah. Suma fauku, kemudian ke atas. Dari bawah, dari pusar. Ini kalau kita gitu ya, ajaran guru kita. Ya. Dari pusar. Ya. Dari pusar, terus sampai ke otak. Ya. Ila, sampai sini. Susu kanan dua jari. La ilaha, ada di susu, ya, di bawah susu dua jari, susu kanan. Illallah, gitu. Di bawah, ya. Ini saya nerangin ini ya, lagi ada kitabnya. Bukan nunjuk-nunjukin, bukan. Ya. Illallah, di dua jari di bawah susu kiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gitu. Dari pusat, la sampai ke otak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gitu. Ya. Dari ya. Tahtu, ya, summal madu, summal madi, kemudian dimatkan, dipanjangin. Tahtu, mulai dari bawah. Summa fauku, kemudian ke atas, dari bawah, dari sini, dari pusat. Pusar. La, ya, sampai ke atas, ke otak, ubun-ubunnya di otak. La ilaha, nah, sini. Dua jari di bawah susu kanan. Illallah, dua jari di bawah susu kiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, asik enggak tuh? Ya. Jadi ada caranya. Ada caranya nih, dibilangin caranya nih. Ya, ada caranya. Apanya kalau ada caranya enak. Jadi yang mesti belajar. Iya. Kalau kita enggak tahu ya emang belum tahu, jangan nyalain orang, jangan. Ada kitabnya nih, kitabnya nih. Ini kitabnya ada. Ini kan kita lagi ngaji, ya. Bukan dibuat-buat, bukan ini apa sesat, enggak, apa sesat. Ada kitabnya. Sifah, dumma sifah, ya, ada sifatan asalnya gitu. Jadi maf'ul li fi'lin mahdzub, kumpulkan olehmu akan sifat lahu, bagi sifat-sifat Allah Ta'ala, kumpulkan. Jadi ketika kita lagi zikir, ingat sifat-sifat Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ingat sifat-sifat Allah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingat sifat-sifat Allah. Ya. Sifat-sifat Allah ingat. Ma'a barzakhin, serta guru. Ya. Nah, jadi guru juga dihadirkan di situ. La ilaha, diingatin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingat sifat-sifat Allah dan dihadirkan guru, mursyidnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Asik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Satu nafas. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Dan illallah mati, sukun. Illallah, jangan la ilaha illallahula, jangan. Aduh, bukan begitu. Kalau ada yang begitu, tepuk. Nah, bukan begitu, Mas. Ya. Illallah, habis gitu ya. Illallah, tarik lagi nafas. Illallah, 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 la ilaha illallah, begitu. Tapi jangan juga teriak-teriak kayak orang bagaimana gitu ya. Oh wow, jangan. Teratur. Inallah la ilah. Kencang tapi syiddah tapi lembut. Inallah. Kayak orang gagah tapi lembut. Iya. Kan orang gagah lembut. Ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau gagah tapi lembut. Nah, begitu zikir. Gagah tapi lembut. Jangan wah 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 enggak begitu. Iya. Gagah tapi lembut. Keras tapi lembut. Ini kitabnya. Iya. Nah, ini ya. Kitab ini mesti diajiin, dipelajarin, dibaca. Ya. Ya. Nanti giliran kamu semua ngajarin kepada murid-muridnya. Amin. Amin. Fas takmila, maka sempurnakan olehmu. Au zikri tahlilin, atau zikir tahlil. Zikir tahlil. Zikir tahlil. Zikir tahlil itu la ilaha illallah wa za zikru, dan ini zikir al khafi. Ini zikir khafi. Zikir khafi Allah dalam hati. Ni au zikri, ni atau ke billah, ya. Tadi kan keluar masuk al Allah dan atau zikir khafi. Zikir tahlil la ilaha illallah wa dha zikrul khafi, dan ini zikir khafi min ghairi tahriki syifa tadawala, ya. Dan
au zikri tahlilin atau zikir tahlil. Ya, au zikri tahlilin. Au zikri tahlilin atau zikir tahlil. Jadi zikir ini au atau ke billahi ya. Ya. Bisa zikir Allah, itu zikir khafi kalau Allah. Zikir tahlil la ilaha illallah. Wa za zikrul khafi, dan ini zikir khafi min ghairi tahriki syifa tadawala. Dari tanpa ini zikir khafi dan ini zikir khafi dari tanpa menggerakkan bibir muter. Ya, iya, orang yang zikir tanpa menggerakkan ya tanpa menggerakkan bibir. Jadi kalau zikir tahlil kan la ilaha illallah gitu. Kalau zikir khafi itu di hati. Ya, terus aja zikir terus Allahu Allah. Tadawala muter maksudnya terus berzikir. Terus berzikir. Yakni mengendaki ya musannif qad ajma'a mu'zamul arifina billahi ta'ala, sungguh berijma' oleh sebagian besar orang-orang ma'rifat kepada Allah Ta'ala ala anna abdala ta'ati lillahi ta'ala hifzul anfas, atas bahwa paling abdul ta'at kepada Allah Ta'ala adalah menjaga nafas. Itu yang paling abdul. Jadi jaga nafas, jangan ada satu lewat bi ghairillah selain Allah. Wa huwa muraatuha, yaitu menjaganya nafas bi aisu dengan sekira la yasrifuha, tidak ia palingkan nafasnya illa kecuali fi taatillahi ta'ala, pada taat kepada Allah Ta'ala. Bi alla yakhlu'a nafasun minal anfasi an zikrillahi ta'ala, dengan bahwa tidak sunyi oleh satu nafas daripada nafas-nafas dari selain daripada zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai satu nafas tanpa zikrullah. Jangan sampai. Bi ayyakuna khurujuha wa dukhuluha, dengan bahwa ada keluarnya dan masuknya bi kauli Allahu. Keluarnya dan keluarnya dan masuknya dengan perkataan Allahu. Allah. Allahu. Allah. Allahu. Allah. Allahu. Allah. Di dalam hati. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan baina ayyakuna bi adratil mala awil jamati aw fil khala ail infiradi. Tidak ada perbedaan di antara bahwa di hadirnya jamaah ya, atau pada khala artinya sendiri. Ya. Jadi baik dia sendiri banyak orang ataupun sendiri. Jadi banyak orang sendiri Allahu Allah. Allahu Allahu Allah Allahu Allah di dalam hati. Walaupun diam mulutnya, hatinya berzikir. Wallahu a'lam bishawab.